dia akan meningkat dan dia akan kembali semula ke 110. Yang kedua ialah kita tambah kelajuan dengan menggunakan plus button kat sini. Okay. Dan dia akan stay pada kelajuan yang kita tetapkan. Okay, yang pertama kita guna kaedah yang pertama eh. Okay, saya tekan minyak. Okay, kelajuan akan meningkat. Okay, apabila saya melepaskan pedal minyak, dia akan kembali kepada kelajuan 110. Alright. Biasanya yang ni kita gunakan untuk memotong lah. Contohnya ada kereta kat depan, kira tempat ada Nissan Almera kat depan, saya pun tekan minyak. Okay, dia tingkatkan kelajuan dan memotong. Alright, dapat tu. Okay, yang seterusnya kita gunakan accelerate punya function lah. Maksudnya kita tambah kelajuan dan dia akan stay pada kelajuan tu. Okay, contohnya sekarang ni saya set 110 eh. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke tambah kelajuan ke 115. Saya tambah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kelajuan akan meningkat dan pergi ke 110. Set depan tu ada corner, kita nak perlahan kan. Ada dua cara, ada kita tekan brake, so auto cruise akan cancel. Okay, dan kita nak tambah laju, kita tambah, kita tolak ke atas semula, tolak ke atas, so speed akan pergi ke kelajuan yang kita set tadi, 115. Okay, let's say saya nak cancel auto cruise tanpa tekan pedal. Kita boleh gunakan kaedah cancel. Okay, tekan button cancel ni, auto cruise akan cancel. Alright, itu dia. Okay, so sekarang ni saya pergi sekarang ni saya nak set dia. Sekarang ni saya dah set 115. Sekarang ni saya nak kurangkan kelajuan secara guna auto cruise. Okay, kita boleh tekan button ke bawah, kelajuan akan berkurang. Okey. Gitu. Okey. Nampak? Dia akan set kepada 85 km/jam. Okey. Sebab saya dah turunkan. Okey, turunkan ya. 84, 83, 80. Alright. Okey, saya kalau saya nak naikkan semula kelajuan pergi ke 90, cakap tolak. Kita boleh tekan 10 kali. Alright, nampak tu. Okay, kalau saya nak cancel, nak tutup terus auto cruise, kita tekan cancel. Lepas tu kita tekan button on off auto cruise ya. Kita tekan button ni, dia off, auto cruise cancel. Alright, so itu saja. Okay, daripada saya, bagaimana yang tak tahu nak guna, semua kereta lebih kurang sama, cuma beza dia pada function, pada button je lah. Ada kereta button dia dekat steering, ada yang pakai stick. Macam dulu kereta saya Proton Preview pakai stick, yang Subaru yang ni dia pakai button dekat steering. Yang ni ialah basic auto cruise lah. Kalau macam kereta-kereta baru, dia ada ada lebih kurang macam autopilot lah. Dia boleh brake sendiri, yang tu boleh laju sendiri lepas kita dah set. So macam-macam yang kaedah, yang kata teknologi yang terkini lah. Alright, so itu saja daripada saya untuk macam mana menggunakan auto cruise untuk kereta Subaru Forester